Kongsi Fa Cai dan selamat tahun baru Cina kepada anda di luar sana yang menyambut tahun baru Cina ini. Sebelum itu saya Gigi Ahmad. Saya Hafizah Zaman. Kami bersiaran di luar studio hari ini bersama dengan tahun baru Cina di KLCC Gigi kerana pelbagai decoration yang ada dekat sini cantik-cantik semuanya. Banyak aktiviti-aktiviti KLCC akan laksanakan sebentar lagi. Contohnya ada pendidikan nasib lah dekat belakang saya. Lepas tu yang paling best sekali ada pagoda setinggi 70 kaki di tepi tasik KLCC yang anda boleh saksikan kepada anda yang raya dekat KL, dekat Selangor, dekat area-area ni lah, Putrajaya dekat-dekat, datang KLCC, bawa. Ada masa datang. Tahu tak? Replika tu alam bukan replika yang tertinggi yang dibina di Malaysia ni untuk Tahun Baru Cina. Ia juga turut diiktiraf dalam National Book of Records sebagai replika pagoda tertinggi. Dan jika anda ingin menyaksikan sendiri, kena datanglah Suria KLCC ni. Dan selain di ruang Ega ni, anda lihat kemeriahannya dekat sinilah. Macam Fizi cakap, banyak aktiviti yang boleh anda lakukan di sini. Betul tu. Dan tapi janganlah bawa mercun. Tak bolehlah main dalam kompleks beli belah ni mercun. Datang beli belah shopping cantik-cantik, jadilah. Tapi mercun simbolik juga kan kepada tahun baru Cina. Okay. Itu kita cerita lagi. Tapi sebelum tu, hari ni kami bersama dengan dua orang tetamu. Dua orang orang muda, dua orang usahawan yang memang berjaya. Tak perlu saya kenal, tak perlu saya kenalkan ikutkan sebab mereka memang dah famous dah. Okey, di sebelah saya, terima kasih kepada Christy Ng, pengasas jenama Christy Ng Shoes. Yeah. Dan di sebelah beliau adalah Braden Kwan, pengasas Nutri Brown Rice. Dan terima kasih. Selamat Tahun Baru Cina. Terima kasih kerana sudi datang hari pertama ya. Raya ni sudi. Minta maaf lah kami kacau waktu-waktu ni. Memang masa untuk awani pagi. Sebelum itu kita nak cerita mengenai Tahun Baru Cina ini, kemeriahannya kepada Christy Ng sendiri untuk Tahun Baru Cina ini, apa yang memberi maksud kepada Christy sendiri? Okey, pertama sekali Christy nak mengucapkan Kongsi Fa Cai kepada semua rakyat Malaysia. Okey, semoga tahun tikus ni akan membawa lebih banyak tuah kepada anda semua. Untuk tahun ni memang tahun ini memang wawasan 2020 lah. Tahun 22 tahun tikus ini. Bagi Christy ni, ini adalah satu permulaan yang baru untuk saya, untuk dari segi bisnes dan juga personal. Okay, so memang tahun ni Christy sangat optimistik dan berharap dari tahun ni akan membawa lebih banyak tuah dan banyak kejayaan, lebih banyak good health, kegembiraan, prosperity kepada sekeluarga dengan semua orang penonton juga. Brandon, kalau kita sekarang ni masyarakat Malaysia kan, proses pembelajaran tu tidak hanya terhenti di situ. Dia sentiasa kita kena revise balik. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak tidak ketinggalan juga. Kadangkala kita walaupun dah hidup lama, masih lagi kita tak mengenali secara lebih dekat antara satu sama lain kan. Mungkin Tahun Baru Cina ni, Brandon, boleh ceritakan sedikit tak mengenai Tahun Baru Cina, maknanya kepada masyarakat Tionghoa itu sendiri? Apa? Dan juga kepada Brandon sendiri. Kepada Brandon sendiri. Makna. So, Tahun Baru Cina ni kami dapat merayakan bersama, menjalin hubungan kekeluargaan, dapat berjumpa dengan kawan-kawan dari seluruh Malaysia, balik kampung bersama. Saya dari Melaka, so kami akan berkumpul bersama-sama untuk update. Bukanlah membawang, tapi update yang positif, kan? Tahun yang sangat positif. Ya ke tahun bawang? Macam mana nak menghindari daripada makcik-makcik bawang? Itu yang paling penting. Saya ada banyak kawan, rakan-rakan Melayu juga. So, kami ada banyak story. Kena ambil lah gosip-gosip kan? Bukan yang gosip, kena positif. Kalau contoh macam dekat negeri-negeri sambutan perayaan Tahun Baru Cina ni, ada kelainan? Kalau contoh kat Melaka lain ke, Christy Johor lain ke, macam mana? Rasanya sama. Semua akan membawang secara berhemah. Okey, kalau sebelum kita nak masuk Tahun Baru Cina hari ini, tahun malam Tahun Baru Cina tu selalu ni, kemeriahan tu dah kita rasakan. Boleh cerita sikit apa aktiviti-aktiviti yang dilakukan, Christy? Selalunya Christy selalu buat apa Tahun Baru Cina? Okey, yang paling penting untuk Christy sekeluarga adalah makan.
So tiap-tiap tahun baru Cina, Christy tentu naik 3 kilo, 5 kilo lah. Sebab makan iPhone kalau raya. Sebab makan tak henti-henti. Kenyang masih makan tak henti. Swap mulut masih gerak. So ni tabiat tak baik lah. Tapi memang semua sedap-sedap. Sebab orang Cina, pada waktu Cina memang akan prepare makanan yang paling sedap. Dia punya signature dish semua keluar. So memang makan banyak cookies, makan yisang. Sebab tu yisang tu sangat penting untuk orang Cina. Sebab itu kita akan gunakan chopstick yang panjang untuk memutarkan semua mencampur gaul. Ini sangat penting sebab ini akan membawa kita tuah, membawa kita prosperity. Kalau nak jadi kaya, you kena guna chopstick tu, kena low. Setinggi-tinggi yang tinggi boleh. Sampai dinding. Kalau sebelum isang kan, kami kena check atas ceiling tinggi ke tak. Saya pun salah dia mendengar. Ya, betul. Kena rebut ikan tu, ya. Yeah. Betul. Siapa yes. dapat ikan tu, dapat tuak. Ya, jadi kaya cepat. So, kena tinggi sampai ke langit, ke bumbung kalau boleh. Kotor tak kisah. Tak kisah. Kena tinggi. Yang lepas penting kena tinggi, tingginya tuah. Ya. Yeah. Lepas tu kena jerit kuat-kuat. Kalau you nak jadi kaya, you kena low. Bila you low kan, dia panggil low. You kena jerit, I nak jadi kaya. Kena jerit kuat-kuat. itu tradisi orang Cina. I nak jadi kaya, I nak sihat, I tak nak sakit. You kena jerit kuat-kuat. Itu antara doa-doa ataupun jeritan. Jeritan doa yang disalurkan bila malam tahun baru Cina. Bagi Brandon sendiri, untuk family Brandon, yisang makan yisang. Selain itu, kita nak cerita ni yang apa yisang, makanan-makanan apa lagi yang ada. Must have dish yang tradisi kalau tak ada, ini bukan tahun baru Cina. Must have dish, contohnya ikan yang dalam seekor yang komplit. Tak boleh kepala saja ke. Tak boleh kali kepala ikan. Ya, betul. So, ada satu pantang dalam semasa memakan ikan. Kami tak boleh terbalikkan ikan tu. Sebab kalau terbalik, macam mungkin bisnes anda tu terbalik. Maksud so, dalam itu, ya, fahaman. Okay, kita nak ceritakan banyak lagi mengenai kemeriahan, apa yang mereka berdua selalu lakukan, apa dan apa maksud bagi mereka ni sebagai usahawan. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Hai, bertemu kita lagi dalam Awani Pagi. Anda bersama saya, Afzal Zaman, pertemankan rakan setugas Gigi Ahmad. Kami bersiaran di KLCC. Kerana apa? Kerana decoration yang cantik dan juga pelbagai aktiviti disajikan buat anda yang mungkin di musim percutian ini datang ke KLCC. Lihat banyak perkara ada di sini. Okey, kita nak pergi kepada tetamu. Dua tetamu kita yang kita jemput khas untuk tahun baru Cina ni. Kita nak pergi kepada Christy dulu lah. Christy, kalau selalunya ikut adat resam pantang larang, ketika sambutan tahun baru Cina ni mesti ada yang pantang larang yang sebenarnya tak boleh. Contohnya macam sedengar kawan saya lah kata penyapu disorok daripada pandangan supaya nasib yang baik akan tiba dan nasib yang tidak baik akan pergi ke kan. So ada pantang-pantang larang yang sebenarnya orang kena amalkan, kalau tak ikut bahaya. Okey, penyapu tu memang sangat penting sebab bila you sapu lantai atau sapu bersihkan rumah waktu tahun baru Cina, itu bermakna you punya tuah akan hilang tau. Tersapu keluar. Ini sangat no-no lah, okey. Lepas tu rumah kena dibersihkan. Kalau tak bersihkan rumah anda, maknanya you akan ada hutang sekeliling pinggan. So rumah kena pinggan. Sudah gila, sorry. Kalau you tak bersih, wah, so you tak ada duit, you akan hilang. So you kena scrub gila-gila rumah. Kena scrub sampai bersih, Dettol, kena memang licin lantai. Sampai boleh makan atas lantai pun lagi baik, lagi better. Kalau you nak kaya, you nak bertuah, you nak
Jadi, you nak hebat untuk tahun baru, you kena bersih rumah sampai boleh makan atas lantai. Bersih, licin-licin. Selain benda bersih rumah ada? Macam sikat rambut kena ni ke? Macam tadi Brandon kata ikan tak boleh terbalik ke? Okay, untuk tahun ini, okay, sebab orang Cina suka dengan feng shui. Okay, so feng shui itu bukan tilik nasib, tapi dia macam astrology. Dia macam dia tengok energy. So, untuk tahun 2020, northwest of your house, northwest, tak mesti bersih, mesti cantik, mesti kemas, mesti wangi. So kalau you pergi setiap sudut itu kena begitu. Untuk terutamanya sudut northwest. Kalau nak kaya, tak nak miskin tahun ni, you kena bersihkan northwest corner of your house. Katakan northwest corner rumah you tandas, or you jangan guna tandas tu. Kalau you flush duit, pergi longkang. Duit yang jatuh. Ya, yeah, so kalau you ada tandas, you kena wangikan tandas dan jangan jarangkan guna tandas tu untuk tahun ini. Because setiap tahun sudut feng shui itu akan tukar. So tahun ni northwest. So kalau northwest you katakan storeroom, you kena bersihkan storeroom tu, jadikan dia kemas, jadikan dia hiaskan you punya bil. Kalau hiaskan tempat tu, letakkan minyak wangi, letakkan candle, kena cantik-cantikkan northwest corner of your house. Kalau untuk kita usahawan, okay, macam semalam kan, I dah angkat tong sampah, dua hari lalu, I dah angkat tong sampah besar, pergi buang semua sampah keluar daripada northwest. Sebab takut bisnes tak menjadi. So ni sangat penting. Kalau anda seorang usahawan, pergilah bersihkan northwest. Pastikan kolam tu bersih sepanjang tahun. Kalau untuk keluarga, kalau kenalah bersihkan ruang tamu, tempat northwest supaya keluarga anda bahagia, sempurna. Untuk Brandon sendiri, Brandon juga ada mengikuti begini, mengambil kira feng shui tahun ini dan tahun tikus, apa kebaikannya. Ada juga. Saya rasa keseluruhan kena bersih, tapi mengikut Kristi, sudut tu kena setelah bersih. So besok saya akan beli Dettol spray. Benar tak? Benar. So kami percaya pun kalau letakkan bunga bunga mewah yang ada gold plated tu, dia akan membawa nasib yang baik. Kalau macam setiap tahun kan, tahun ni tahun tikus kan, permulaan kepada kalender lunar Cina. So ada makna sendiri untuk tahun tikus sebenarnya? Tahun tikus sebab tikus ni dia in Chinese zodiac, dia binatang yang pertama. Ada story cerita berkaitan dengan 12 binatang ini. So dia sebenarnya dia tikus ni sangat cerdik. So dia berdiri di atas kepala kerbau. Dia dalam pelarian tu dia lompat dari kepala, lepas tu dia jadi zodiak yang pertama. So dia guna akal. Tapi Kristi macam baru tahu. You can actually explain everything. So, pada saya tahun ni, kami dalam bisnes, kami kena cerdik sikit. Tapi janganlah bagi kerbau jadi yang kedua. Sebab dia dia dengan kucing sebenarnya dia kawan baik. Tapi dia tak bangunkan kucing untuk pelarian ini. So, kucing masih tidur lagi. So, sampai sekarang kucing sangat benci tikus. Ada cerita sebenarnya kan, ada 12 haiwan yang dalam kalender tahun baru Cina ini, dan sangat menarik. Itu adalah antara kita panggil itu adalah history, ya, sejarah di sebalik tahun baru Cina. Tapi kalau kita lihat kan, tahun baru Cina ni orang selalu pakai merah, kan, lagi terang kan. Betul ke merah, tak boleh pakai betul ke tak boleh pakai warna selain merah ke, ataupun boleh juga digalakkan untuk memakai warna yang cerah. Sebab warna yang cerah akan menghalau bad spirits, macam menghalau hantu. Yang nasib yang tak baik akan dihalau dengan warna yang cerah. So tidak digalakkan untuk pakai warna hitam atau putih. Sebab untuk tradisi orang Cina, warna hitam dengan putih untuk orang mati. So sangat no-no untuk orang Cina lah. Okay, so kalau pakai merah bagus, warna merah jambu ke, warna kuning, warna emas, ini adalah warna-warna yang digalakkan oleh masyarakat Cina.
Kalau ikut legenda dulu kan, warna merah tu ditakuti satu raksasa panggil Nien. Nama dia Nien. So masa dia nak makan manusia tu, sebab dia suka cari manusia untuk makan di kampung-kampung. So dia nampak, ada satu hari dia nampak satu kanak-kanak, dia berwarna, dia pakai warna merah. So Nien tu rasa sangat takut, dia balik ke gunung dia sendiri. So penduduk kampung ternampak situasi itu, insiden tu bermakna, oh, Nien takut warna merah. So kami semua kena pakai warna merah. So yang makhluk jahat tu tak ada, tak akan datang lagi untuk kacau kami. Itulah simbolik daripada warna-warna terang yang dipakaikan oleh kaum Tionghoa pada musim perayaan ini. Christine juga kagum ya dengan cerita. Sangat kagum. Sebab dari kecil emak saya dah pesan kena pakai warna merah. Tapi kita saya tak pernah tahu sebab, the legend. Wah, ini memang hebat lah. Sekarang ni belajar benda baru, ni penting tau. So kalau hiasan kan, dalam rumah kami buat kain merah. So rumah terlindung daripada kuasa-kuasa jahat. Jadi kita perlu berhenti berehat seketika. Okay. Banyak sebenarnya nak ceritakan pasal Tahun Baru Cina dengan usahawan muda ini. Kembali selepas ini. Awani pagi masih membincangkan mengenai kemeriahan Tahun Baru Cina bersama Christy Ng dan Brandon Kwan. Christy, untuk sebenarnya Tahun Baru Cina ni, jenama Christy Ng juga telah mengeluarkan clutch untuk Tahun Baru Cina. Ini berbentuk kipas ni. Ceritakan sedikit berapa koleksi, mengapa berbentuk kipas. Ini memang tren baru. Ini memang sebab kipas ni satu bentuk yang sangat auspicious yang membawa tuah kepada masyarakat Cina. Kipas ini dia kipas get rid of the bad luck, mengipas keluar nasib malam. So ini sangat auspicious punya shape. Lepas tu kita ada 8 warna macam ni juga. So kenapa 8? Sebab nombor 8 adalah nombor yang sangat-sangat bertuah untuk masyarakat Cina. 8 dalam bahasa Cina bermaksud fat. Fat ialah jadi kaya. So kalau you nampak, kalau perasan orang Cina punya number plate ke telefon number ke, mereka suka letak 8888, maknanya kaya. So kita ada 8 warna. Lepas tu yang paling menarik adalah anda boleh meletakkan nama anda dekat depan clutch ni. So depan ni ada mineral Ayuni macam ni lah contohnya. Dan juga ada Emmanuel lah dekat. So anda pelanggan-pelanggan kita bolehlah pergi ke laman web kita, add personalization dan meletakkan nama anda dekat untuk menjadikan beg tangan ni lebih eksklusif, lebih menarik. Personalized kan? Ini memang trend terbaru. Untuk tahun 2020, Christy predict bahawa personalization adalah satu trend yang sangat-sangat besar. Bukan sahaja di Malaysia, tapi di seluruh dunia. So memang personalization ni adalah trend untuk fashion. I rasa untuk 2020 orang akan lebih environmentally conscious. Kita akan lebih memilih jenama-jenama yang mesra alam yang menggunakan recycled material, yang ethical. So ini adalah trend and also personalization. Orang akan lebih suka guna beg tangan atau kasut yang personalized berbanding dengan guna barang-barang fashion yang fast fashion. Ini adalah satu prediction tahun ini. Untuk Brandon sendiri, untuk tahun 2020, Tahun Baru Cina ni, ada yang terbaru ke dari Nutri Brown Rice? Produk sama, tapi kami akan explore market yang baru. Sebab kami export ke China, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Jepun. So kami akan explore
negara yang baru untuk dapat menikmati minuman beras perang yang berkhasiat. Yeah. Kalau tahun baru Cina ni melihat kepada kehadapan, ada sesuatu yang mungkin usahawan-usahawan daripada usahawan muda sendiri kan nak masuk ke dalam pasaran-pasaran tertentu, apa lagi perkara-perkara yang mungkin kita boleh jelaskan kepada kerajaan ke pemain-pemain industri yang lain mungkin untuk mewujudkan satu ekonomi yang baik kepada masyarakat dan juga usahawan muda, anda sebagai usahawan muda, inspirasi yang mahu dilakukan di Malaysia membawa budaya perniagaan itu untuk disematkan dalam hati masyarakat muda sekarang, kerana kita tak mahu selamanya mungkin mengharapkan kerajaan membaikkan dan sebagainya. Jadi bilangan pengangguran. Jadi usahawan muda, apa inspirasi anda untuk? So pertama sekali kami kena berbangga dengan produk made in Malaysia. So bila kami pergi ke luar negara, kami kena pastikan keunikan Malaysian produk tu disampaikan. So pembeli asing dia akan faham bagaimana produk Malaysia dapat menjangkaui kualiti setanding dengan negara-negara yang maju. Kristi, macam mana nak kekalkan identiti produk kepelbagaian produk tu? Identiti ni datang daripada Malaysia. Kalau orang tengok, orang luar tengok, oh ini DNA, dah ada DNA Malaysia. So macam mana Kristi buat benda tu? Okay, untuk brand Kristi, memang customer-customer Kristi tahu kasut kita memang lebih selesa kalau dibandingkan daripada kasut buatan katakan negara-negara China ke negara-negara lain. Sebab culas acuan kasut yang Kristi guna untuk menghasilkan kasut-kasut kita adalah sesuai untuk wanita-wanita Asia Tenggara. Sebab Malaysia ni dekat garisan khatulistiwa. So cuaca kita panas dan berhujan sepanjang tahun. So kita memang suka pakai slipper, tong. Kita tak banyak pakai boot. Kalau pakai boot, kaki pula akan berpeluh. So kita punya kaki lebih lebar kalau dibandingkan daripada kaki warga rakyat Cina, warga rakyat Perancis. So kita memang dari segi itu, kasut kita sangat comfortable, sangat selesa kalau banding dengan kasut buatan negara-negara lain. So kalau untuk pasaran Asia Tenggara, memang kasut buatan Malaysia memang sangat menyerlah berbanding dengan kasut buatan negara lain. So sebagai seorang usahawan, Kristi ada hendak menyeru kerajaan untuk membantu memberi lebih banyak insentif kepada manufacturer, pengilang-pengilang di Malaysia. Sebab Kristi perasan banyak sangat brand sekarang, walaupun brand Malaysia, mereka membeli stok daripada China. Ini tidak membantu ekonomi kita, ini tidak membantu manufacturing industry di Malaysia. So Kristi menyeru, Kristi berharap bahawa kerajaan akan membeli lebih banyak insentif kepada barangan buatan Malaysia, brand yang ada kilang di Malaysia yang menghasilkan produk 100% made in Malaysia, harus diberikan sedikit insentif untuk mengurangkan dependency dengan barang buatan China. Sebab untuk fashion kan, kategori ini banyak sangat, dari 10, Kristi boleh kata 9.5 ambil dari China. So kita nak kurangkan dependency. Kita tak nak duit kita keluar dari negara ni. Kita nak support local industry. Sebab bila kita support pengilang-pengilang Malaysia, kita bukan saja support company itu tau. Kita juga support rakyat Malaysia dapatkan lebih banyak job opportunities, yes, mengurangkan kadar pengangguran, dan kita dapat keep the talent within the country. Sebab shoemaking ni ada sebuah trade yang dying tau. Sebab anak-anak muda tak nak mencemburi diri dalam bidang buatan kasut sebab kilang panas, gaji rendah. So kita nak tukarkan mindset tu. So untuk menukarkan mindset tu, kita perlukan bantuan kerajaan, bagilah sedikit tax incentive ke untuk pengilang-pengilang. So dia boleh bagi balik insentif tu kepada pekerja dia supaya kita dapat menjadi negara yang berindustri tinggi. So jangan depend kepada barang buatan China. Fokus on made in Malaysia product. Ini ada message kita tahun ini. Menaik sekali point yang diutarakan oleh Kristi. Bagi Brandon sendiri, adakah Brandon berpendapat yang sama atau ada lagi lebih yang perlu dilakukan? Sebenarnya dalam sektor pemprosesan makanan, so kami ada we made in Malaysia compared to made in China. Dalam sektor makanan, mereka akan pilih yang made in Malaysia. So
So that's the advantage of us. Kita punya strength, kekuatan lah kan. Strength, yes. Okay, kita pun sebenarnya tak banyak masa. Kristen, Brandon, mungkin ada tak ucapan ke mesej-mesej yang disampaikan oleh Kristi dan juga Brandon kepada masyarakat di luar sana? Sebab sekarang ni kita tahu kita adalah sedikit kegoyahan sikit kan dalam kalangan masyarakat kita kan. Banyak lah. Itu semua cerita-cerita politik, tapi kita tak nak ambil tahu. Tapi betul, tak berapa tahun baru Cina, tapi sebenarnya ia diraihkan oleh semua bangsa. Betul kan? So apa mesej budaya kita tu? Brandon, Kristi. Message saya, saya berharap rakyat Malaysia dapat berkongsi raya bersama-sama, dan saya harap negara Malaysia dapat berkembang pesat dan makmur dan muhibah. Okay, Kristi berharap bahawa negara Malaysia ni akan terus maju, negara kita akan terus mara ke hadapan dan menjadi negara yang sangat hebat, paling hebat di dunia ni. So kita hanya boleh achieve ini kalau kita bekerjasama, berganding bahu. Okay, semua orang berganding bahu dan untuk menuju kepada matlamat ini, kita boleh berjaya. Dan dengan itu, terima kasih kepada anda di luar sana dan terima kasih kepada Kristi dan Brandon juga kerana sudi meluangkan hari raya pertama anda bersama kami di Awani Pagi. Yeah. Okay, jangan, kalau anda dekat sekitar KL, jangan lupa datang ke KLCC. Banyak benda di sini, decoration cantik-cantik. Ada Malaysian Book of Record dekat luar sana. So kalau nama anda nak diselitkan dalam lipatan sejarah, bolehlah ambil gambar dekat atas dekat tu nanti. Dekat pagoda tertinggi. Pagoda tertinggi. Replika pagoda tertinggi di Malaysia. Okay, sekian daripada kami. Gong si fa cai. Gong si fa cai. Xin nian kuai le. Xin nian kuai le. Selamat tahun baru Cina. Saya Gigi Ahmad. Saya Fizal Zaman. Bye. Bye.